Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Ya kita lanjut review lagi di pasar sapi Jatirogo bos, atau pasar hewan Jatirogo ya. Kita lanjut di pedetan jantan. Ini ada pedetan jantan, jenisnya masuk limousin cross bos ini. Ini barangnya gua anteng. Pade Amit regi pinten pade pedete pade. Ganteng. Oh pitu setengah bos. Pitu setengah atau 7.500 yang ini. Jenisnya masuk limousin cross ya, jantan. Ini barangnya bagus ini bos. Warna juga bagus, merah, dan untuk usia atau umur ya mungkin sekitar 3 bulan setengah, mentok-mentok 4 bulan seperti ini. Ya, seperti ini tulangan kaki juga cukup bagus, tegak gede. Jenisnya limousin cross, cakep. Oke, lanjut kita geser di sebelah sini bos. Nah, jenis bos, kita geser di sebelah sini. Limousin cross. Kita coba nanya bos, ambil tergi pinten mas bos. Ini kita mas. Yang ini, 77. Pitu. Oke, kita geser di 77 atau 7.700 yang ini. Ya. Jenisnya masuk limousin cross, bos. Ini kalau umur atau usia yang mungkin sekitar 4 bulanan ini, bos. Lah si pegon, Mas. Si pegon. Oh, 7 juta. Lah, kita geser di 7 juta lebih, bos. Ini pegon jenisnya ya. Kelamin jantan sudah divaksin. Usia hampir sama ini. 4 bulanan ini. Oke. Kita geser agak jauh ya karena kedengaran speakernya. Jantan. Kita coba nih, pinten mas ini mas. Oke, kita geser di 7.000 atau 7 juta bos yang ini. Ini jenisnya masuk limousin ya, pedet limousin atau pedet jantan limousin. Usia 3 bulan setengah seperti ini bos. Tinggi 1 meteran kurang lebih loh ya. Barangnya cukup cakep ini. Warna bagus merah. Oke, seperti ini. Kita geser miliknya Mas Topa. Mas Topa pakai baju kuning bos ya. Mas Topa, Mas Andres. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ekor ya Mas Andres ya. Kita coba nanya bos, ini sudah laku berapa ekor Mas Andres? Sudah laku belum? Sudah laku. Berapa ekor? 3 ekor. Oh sudah laku 3 ekor, alhamdulillah. Oke, kita coba review miliknya Mas Topa Lembu Selebriti atau pedet selebriti Bojonegoro bos ya. Kita sebelah sini dulu, ini limousin cross lagi pinter Mas Andres. Oke. 8.5 ya. Oke, 8.5 atau 8.500 yang ini. Ya miliknya Mas Topa. Jenisnya limousin cross jantan usia 4 bulan ya Mas Andres ya. 4 bulanan ini. Nah, sing cilik iki Mas Andres. Hah? 6.000. Ah, iki 6.000, Bos. Atau 6 juta ini. Ya, murah sendiri karena dia kecil. Masih muda banget, mungkin ya sekitar 3 bulan untuk usianya. Jenisnya limousin Bos ini, Bos. Ya, 6 juta. Siap kirim, Bos, gratis ongkos kirim ini. Kita lanjut lagi di sebelahnya, ini pegon ya mas? Oh 8 juta ya? Ini pegon bos, 8 juta dan usia 4 bulan ada ini bos, mungkin lebih malah. Oh hampir 5 bulan ya mas? 5 bulanan ini bos. Dugul atau tidak bertanduk, ini cakep-cakep nih bos, limousin ini pinten? 9. Sini ini sami? 8. Oh 8 yang ini bos, ini 9 juta ya, limousin dan yang ini 8 juta. Ini kalau saya milih yang mending yang ini, Bos. Ini bagus banget, ganteng dan bulunya juga halus. Ya. Cakep ini. 8 juta dan gratis ongkos kirim sampai kandang atau sampai rumah. Ya, seperti ini. Mantap ini. Kita coba lihat dari belakang, Bos. Nah, ini. Oh siap Pak Cis. Ini lebih itu.
Mas Andres, terima kasih ya. Siap, seperti ini. Kita geser miliknya Pak Bos Regibinden. Pak Wawan, dari mana Pak Wawan? Dari Jatiroko Kenduruan. Jatiroko Kenduruan, siap. Amit, harga berapa Pak Wawan ini? 10,5 Bos. Murah meriah Pak Wawan ya. 10.500 dapat barangnya seperti mobil Brio. Ya, cakep begini memang. Ya, cakep. Cakep. Cuma 10.500. Masih nego mboten Pak Wawan? Ya, nego. Masih nego ya. Masih nego, Bos. Ini bawa satu ekor ini Pak Wawan. Dua ekor? Oh, sudah. Yang satunya PO itu. Oh, yang satu PO di sana itu ya. Cakep, cakep. Oke, oke, oke. Ini jenisnya masuk limosin, Bos. Limosin. Bertanduk. Dan untuk usia atau umur ya mungkin 5-6 bulan. Ya, sip. 5-6 bulan ini, Bos. Cakep ini, Bos, barang ini miliknya Pak Wawan dari Jatiroko sini, Bos. Ya, mantap. Ganteng ini, Bos. Combelnya juga panjang ya. Combelnya panjang. Combelnya panjang gitu. Terima kasih Pak Wawan ya. Oke, Mas. Siap. Kita lanjut. Pak Bos, monggo. Nggih. Mas Kaji Roman Darmawan. Lah ini ada. Ini ada Malbor, Bos. Ini ada Malbor. Ya. Ada Malbor. Masih Malbor, semetal Malbor iki pinten masih? 9 masih, siap. 9 juta ini. Ya. Yeah. 9 juta biasanya dapat pedet-pedet usia 3 bulan. Ini dapat 6 bulan ada loh. Oh, nggih, Pak Ji. Nggih. Pripun Pak Ji dipanggil ini? Nggih. Pak Lurah ini. Pak Lurah sinten? Namine? Pak Kaji Kasto. Pak Kaji Kasto dari mana? Pak Jonegoro. Bojonegoro. Bojonegoro, Bos. Ini bawa berapa ekor, Pak Ji? Oh, 5 ekor. Sudah laku berapa ekor, Pak Ji? Apa? Sudah laku berapa ekor? Baru satu kali. Sepi, Pak Ji ya. Sepi, sepi. Sepi, Bos. Pak Lurah Bojonegoro ini. Oke. Matur suwun, Pak Lurah ya. Kita coba lanjut review lagi. Nah, bayang sebelah kanan sendiri ini pinten, Mas? 6,5 masih, oke. 6,5 atau 6.500 ya yang ini. Ini jenisnya masuk pegon kalau yang ini ya. Oke, kita coba lanjut nyari lagi, Bos. Asik. Kita campur DPO, Bos. Sedoso ewu atau 10 juta ini. Kita geser di PO jantan ya, harga 10 juta. Ini ganteng kali ya, Bos, ini, Bos. Ya, ganteng ini, Bos. Sapi ini sehat, Bos. Ya, sudah divaksin ini. Oke. Lanjut. Matur suwun ya, Ci. Nggih. Kita geser di belakang saya. Pak Ji. Kene jenenge boten iki? Boten niku. Oh, boten. Jantan, wet. Oh, kipinten Pak Ji niku, Pak Ji. Kita coba review miliknya Pak Ji ya. Oke, ya. Harga berapa Pak Ji? Ini harga jual, Mas Ji. Hah. Niki harga jual iki paling 6 juta 700 sekian. Oh, 6.750.000. Juga sama. Oke. Jenisnya masuk pegon, Bos, yang ini. Yang satu PO, ya. Ini berarti rencana mau dibawa pulang dijual di rumah di kandang? Bukan, ini dikirim ke sana. Oh. Gunung Kidul Jogja. Oh, rencana ada ini ya, Pak. Ada. Udah ada punya rencana. Oh, gitu ya. Siap, 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 siap. Dari Jogja ya, Pak ya. Oke, 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 oke. Ini jantan semua, Pak Ji. Jantan semua. 1 2 3 4 5 6 7 8 ekor, Pak Ji. Oh, cuma 5 ekor. Oh, bareng sepi. Siap, Pak Ji. Lah, kalau yang ini, Pak Ji. Pegon nggih. Yang itu paling 7.700. Oh gitu, harga pas, Bos, biar nggak kemahalan ya. 7.700. 7.700, siap. Matur suwun Pak Ji ya. Oke.
sama-sama nggih. Lah ora nggo nomor bareng. Lah monggo to nomere. Nah barangkali gak hafal nomere ngono. 085 257 997 Pak Haji M Yusuf. Pak Haji Yusuf, M Yusuf. Muhammad Yusuf Pak Haji ya. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf siap. Siap kirim ya Pak Haji ya. Ya. Siap. Mata suwun Pak Haji. Nggih. Kabar sapi Pak Bos. Ini tuh. Oke. Oke, kita coba ke sana Bos ya. Nah, ini masih banyak lagi, Bos. Wow, itu keren banget itu. Ya. Bagus banget ini. Pasti gak disengan nih, Pakji. Nggih. Mantep. Ini Pakji boten? Oh, Pakji Toyo Bos ini, Bos. Mantep banget. Oke, siap. Sama Mas Lutfi. Lah ini. Ini maskotnya ini. Mas Lutfi. Nggih. Lah, ini ada tak lihat dari jauh gawanteng banget ini. Harga berapa Mas Lutfi? 17.5. Ini sudah pesanan boten? Sudah pesanan boten belum? Belum. Oh, belum ya. Ready. Ready, Bos. Siap. Oke. Rp17.500.000 Bos ya yang ini. Jenisnya masuk cross semi metal ini. Ya, cross semi metal warna bagus, tulan kaki gede. Semeniki umur atau usia berapa bulan Mas Lutfi? Ini udah hampir 1 tahun, Mas. Oh, 11 bulan. 11 bulanan ya. Kurang lebih 11 bulan. Kurang lebih 11 bulan Bos yang ini. Ini gua anteng loh ini. Anteng ya. Ya. Seri ya. Mantep banget ini Bos ya, tulangan kaki gede warna merah marun yang ini. Just ini Bos. Ya. 17.500 dan harga juga masih nego. Ya, barangkali belum laku bisa menghubungi nanti ya. Oke. Kita lanjut lagi Mas Lutfi. Pudi malih Mas Lutfi tunggale Mas Lutfi. Oke, limosin ya Mas Lutfi ya. Limosin cross. Lah, ini harganya berapa Mas? Oh, 12.5 Bos. Kalau yang ini 12.5 atau 12.500. Ini 12. Ini 12.5 ya. Oke. Okay. 12.500. Ya, jenisnya masuk limosin cross, sudah divaksin ini, Bos. Barangnya semok, tulang kaki bagus, gede-gede, dan untuk usia atau umur yang mungkin 8 bulan, Mas? Ya, ini sekitar 6 bulan, 7 bulan lah, Mas. Oh, 6-7 bulan. 6-7 bulan, Bos, untuk usianya, Bos. Ganteng ini barangnya? Gantengan. Gantengan, ya? Oke. Kalau itu sama itu kan besaran itu. Betul, kan cuman ke depannya, siap. Kalau yang ini 12 ya, Mas? 12 juta. 12 juta, jenisnya masuk limosin, sudah divaksin juga yang ini. Ini tuh gali pisan Mas Lutfi. Ini beda 500, ini 12.500. Oh, yang ini 12.500 yang ini. Ya 12.500 dapat bakalan ini Bos, belum enggak pedetan ini bakalan ya. Jemoko istilahnya. Jenisnya Mas limosin cross sudah balik. Oke, ini usia juga 7 bulan ya Mas. Ya, 7 bulan. 7 bulan sampai 8 bulan yang ini. Lagi tuh gali boten? Ini 14.500. 14.5 Bos atau 14.500 ya. Jenisnya masuk limosin dukur atau tidak bertanduk. Iki usia lebih gede masih ya Mas ya. Ini 9 bulan. 9 bulanan. Wonten malih Mas Lutfi sampun? Sebelah sana. Oh, iku pojok dhewe kuwi. Iku kok pira Mas Lutfi iki? 13.700. 13.700 yang sebelah situ. Jenisnya masuk limosin ya. Sudah divaksin. Ganteng Mas Lutfi ya. Tinggi. Oke. Iki mboten? Itu iya tapi ada cirinya. Sudah laku. Oh. Ada cirinya, Mas, enggak enak. Dobong toh? Iya, potong. Potong ya? Murah itu. Harga berapa Mas Lutfi? 25.
10.500.000 ini sebenarnya super bos, cuman botong. Biasanya botong ini gede-gede ya untuk hilang loh maksudku. Iya, itu kalau nggak botong gitu 12 juta. Oh, kan, gitu. 15 12 juta itu pasti. Ini cuma 10 juta ya. Iya, 10.500. 10.500 usia. Sama. Heeh. Yang kecil itu 95, yang sana juga. Piro? 11. Sing cilik kuwi? Sing niki 95. 95 tengah iki ya. Yang sana. Ganteng ya kuwi. 11.5 ya, Mas. 11.5. Tak runo aku ya. Oke. Oke, siap. Lah ini bos, 11.5 ini bos. Jenisnya masuk limosin. Gantengan yang ini. Ini ganteng ini bos. Ya 11.500.000 limosin. Jantan kaki-kaki gode. Ya yang ini. Lebar banget ini bos. Mantep. Bapak Sumadi. Oke. Oke, kita coba lanjut lagi ya, nyari ini bos, ganteng ini bos, ini yang tadi ya, miliknya Mas Lutfi atau Pak Haji Toyo, Mas Andi. Oke. Tak lanjut sama Mas Lutfi ya, siap. Oke, Pak Haji. Mas, lagi Mas Ari bos, Mas Ari. Mas Ari Pak Jima, bawa berapa ekor ini? Bawa 7 ekor. 7 ekor di barangnya mas, ini? Oh, ini, 1, 2 ini? Oh, boten. Iku ya? Sana yang kecil-kecil. Oh, kono, pedetan, siap. Ini bakalnya 2 ini mas ya? Ini baru dapat. Oh, baru dapat bos, ini jenisnya masuk limousine cross. Yang satu Malbor bos, miliknya Mas Ari, Pak Ji. Ya, ganteng ini bos, ini loh mantep banget ini. Ya miliknya Mas Ari, kita coba tunggu ya. Ganteng ini. Nah Mas Ari, ini harga berapa Mas Ari? 15.500.000 memang super banget ini bos barangnya ya, kaki-kaki gede lebar juga ya, 15.500.000 dan harga juga masih ini bos, superan ya untuk hari ini. Oke, Malbor lek sebelah ini Mas Ari 14.5, kalau yang ini 14.5 atau 14.500.000 ya yang ini. Ini jenisnya masuk limousine cross bos ya, jantan yang pasti, dan untuk usia atau umur mungkin ya sekitar setahun ya Mas Iki Mas ya. Hampir setahun ini bos. Oke. Pedetnya masih nyekeli nggak Mas Ari? Pedetnya masih nyekeli nggak nih kono? Kae? Oh kuwi ya. Oh no. Oh sing ngono telu ya. Harga agak sama mboten? Harga 10.5 dari oh lor teko lor kene, heeh. Dari kiri. Kiri. 10.5. Setengah. 12.5. Terus 12. Oh iya. Tarono ya. 10.5 atau 10.500.000 bos yang ini. Ya. Ini jenisnya masuk limousine cross. Jantan untuk usia atau umur ya mungkin sekitar 5 bulanan. Nah, yang ini 11 nggih. 11.5 ya. Wow, so. Ah, kasih ngene. Nah. Ini yang tadi 12 juta, Bos. Ini, Bos. 13.5. Nah, ini kalau yang megang 13.5, tapi kalau Mas Ari 12.500.000 bos yang ini. Ya. Ini jantan jenis sama limosin ya, bagus. Ini sing harga 11 berapa lagi? 11.5. Oh 11.5 ini 10.5. Ini semok bos, ini bos miliknya Mas Ari ya, bagus. Untuk usia atau umur ya mungkin sekitar 5 bulan, 6 bulan mas? 6 bulan. 6 bulan ada.
SD kuwi 12.5 ya, Mas? Iya, yang lebih tua. Heeh, sudah pakai kelu, sudah divaksin juga harga 12.500 bos yang ini. Kalau sama Mas Ari langsung harga lebih murah, bos. Ya, mantep ini ganteng-ganteng. Sampun Mas Ari ya. Terima kasih Mas Ari ya. Oke. Okay. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.